Jangan hari ini pemeriksaan saksi-saksi, jadi ada hadir saksi dua orang. Yang mereka ini siapa, Bu? Yang mereka sidang kali ini? Ya, Mbak Devin sama Bang Aer. Mereka ini posisi staff ya, Bang? Staff Pak Ahok atau? Ya, mereka dua-duanya. Staff dua-duanya? Staff dua-duanya. Mereka ini kenal Pak Ahok dari tahun berapa, Bu? Ada yang 21 tahun. Tadi kebanyakan juga sama. Bang Nael dari Bujangan. Dari sebelum dari diungkapkan, Bu. Ya menceritakan memang sudah tidak ada kecocokan itu aja. Maksudnya siapa yang mengungkap itu, Bu, yang tidak ada kecocokan? Ya dua-duanya lah seperti itu. Ya kita tidak mau menceritakan lebih banyak lagi. Mohon dimaklumi aja. Berarti memang kecocokan sudah lama berlangsung, Bu. Seperti yang sudah diungkapkan waktu itu, kira-kira berapa? Udah lama ya. Jadi pihak keluarga tidak mengetahui ya? Ya, memang kan mungkin kita menghormati privacy masing-masing. Kayaknya Bapak juga ceritanya juga cuma sama ada sama Bang Nael ya. Jadi Bang Nael itu tahu banyak. Yang diceritakan Pak Ahok sama Bang Nael apa? Dan saya tidak tahu, nggak mau ungkapin lagi ya, terima kasih. Bu, isi surat Pak Ahok tadi boleh dijelaskan, Bu? Mungkin isinya aja, Bu. Dikit aja, Bu. Iya, Bu. Ya, intinya Pak Ahok menjalankan keputusan kepada hakim, beliau sendiri tidak akan hadir. Sampai akhir, ya kita ada pemeriksaan saksi lagi atas permintaan majelis hakim. Saksi dari selanjutnya saksinya siapa? Belum tahu siapanya, belum tahu siapanya, nanti kita lagi cari. Berapa banyak kira-kira, Bu? Ya, mungkin 2 orang kan. Tanggal 7? 7 Maret. Oh, akan ada saksi lagi. Itu sampai ke... Sampai ke... Dari Mbak Bel dan Mbak